app for this interview, Ikadek. So please tell me about yourself, Ikadek. Thank you. Well, my name is Ikadek Yudianto. You can call me Made. I'm 19 years old. During my study at Tadikapuri, I read not all the necessary things to become a good airline staff. Okay, good. Why should we hire you, Kadek? You should hear my because I'm a punctual, disciplined, hardworking, and honest person. I'm also a fast learner, and I'm learner. And I'm ready to work both as an individual and in a team. Okay, good. Coba ya. Coba diulangi lagi. Why should we hire you, Kadek? Saya akan tulis di sini. Saya akan ketik ya. Why should we hire you? You should hire my because. Okay, you should hire me. You should hire me because I am a punctual person. Okay, tepat waktu ya. Yeah. I am a punctual person. Disciplined. Hardworking. And honest person. And honest person, gini ya, honest person. Jadi orang yang jujur kamu ya. Ya. Dan kamu nggak pernah bohong dan kamu cuma bohong satu kali ya mungkin ya, yaitu saat ini kamu lagi bohong. Oke, okay, and honest person. Alright, terus. I am also a fast learner ya. Yeah. I am also a fast learner. Ya, saya seorang pembelajar yang cepat. Jadi cepat belajar ya. And I am ready to work. Both. As an individual. And in a team. And in a team, very good, ya. Yeah. Oke, okay. Ini saya rekam, jadi nanti saya kirimkan ke kalian. Kalian juga bisa belajar pronunciation-nya ya. Very good. Next, why do you want to work at our company? Because your company has been known to have. A good track record, ya? Yeah? Yeah, record. Yeah, a good track record. Terus? Your company is. Also. Well known. Oh, it's also well known, ya? Yeah? Bacanya yeah. Well known, ya? Yeah? It's also well known. As one. Of the best airlines in Indonesia. Very good. Okay. Mm-hmm. And I am really excited. Seperti ini kan? Yeah. I am really excited to be part of this amazing company. Of yours. Okay, good. Yeah. Because your company has been known to have a good track record, your company is also well known as one of the best airlines in Indonesia, and I am really excited to be part of this amazing company of yours. Okay, good. Next question. Why do you want to be an airline staff? I want to be an airline staff because
It is my passion. It is my passion, ya. Yeah. Passion. To help other people. To help other people. In this case is. Passengers. It also. Suits my. Educational background. Background. Okay, very good. Okay. Background. Okay. Next. Why? Oh, sorry. What is your weakness? Apa kelemahanmu? Mungkin kamu cuma kuat 5 menit. Enggak apa, lari ya. Kuat lari 5 menit ya. Ya, yeah, what is your weakness? My weakness is that I had a problem in communicating with people in English. Okay. Then I overcame that problem by learning my English teacher. Okay, my English teacher. Okay. Terus? Then. I overcame. Gimana? I overcame that problem by Learning it. Terus, berarti? Now my English. Communication skill. Have improved. Yeah. Have improved. A lot. Okay, good. And thank you. Yeah. Landak sama Pare-Pare bentar ya. Ini saya mau merekam percakapan ini supaya bisa digunakan Manado untuk belajar. Alright. My weakness is that I had a problem in communicating with people in English. Then I overcame that problem by learning it from my English teacher. Now my English communication skills have improved a lot. Jadi kelemahan kamu itu kamu nggak bisa ngomong dalam bahasa Inggris sama orang ya, sama orang Manado. Ya iyalah orang Manado diajak ngomong bahasa Inggris. Kemudian saya menyelesaikan masalah itu dengan belajar bahasa Inggris dari guru bahasa Inggris saya. Betul, kamu belajar bahasa Inggris sama guru bahasa Inggris, jangan sama guru olahraga ya. Now my English communication skills have improved a lot. Sekarang kemampuan saya berbahasa Inggris sudah meningkat menjadi a lot. A lot ini artinya meningkat banyak gitu ya. A lot itu banyak. Oke. Okay. What is your greatest strength? I am really good at memorizing. I am also very dedicated to everything that I do. Yeah. To everything that I do. Okay. Itu saja kekuatan kamu? Yes, sir. Oh, ya. Yeah. Jadi kekuatan kamu tuh kamu bisa mengingat. Bagus banget dalam mengingat
kesalahan-kesalahan mantan ya, itu kekuatan kamu di situ. Oh, mantan ini, sir. Oh, memorize. Oh, belum. Oh, belum jadi mantan. Belum punya mantan ya, masih. Jadi saya juga berdedikasi terhadap apapun yang saya kerjakan ya. I am also very dedicated to everything that I do. Yang lain boleh sama, boleh berbeda. Saya mengharapkan berbeda ya. Jadi nanti boleh dikarang-karang sedikit. Iya. Jadi jangan persis sama. Oke, okay, next is how do you manage a complaint? I manage a complaint. By first listening. To the complaint. Jadi didengerin dulu komplainnya ya. Terus? Patiently. Ya. Jadi patiently cara bacanya ya. Jadi mendengarkan dengan sabar ya. I manage a complaint by first listening to the complaint patiently. Terus? Then I kutip di atas D begitu, Sir. Bacanya at ya. At. Then at. Reads out to the. Reads. Oke. Okay. Then at reach. Gini seperti ini. Ya. Yeah. Then at reach. Out to the. Reach out to the. Management. To tackle the problem efficiently. Yeah, efficiently. Seperti ini ya. Oke, okay. Reach out to the management to tackle the problem efficiently. Terus? Udah, oke. Okay. Boleh ya. Jadi didengerin dulu terus baru diusir. Enggak ya. Didengerin terus dihubungkan dengan pihak manajemen supaya bisa diselesaikan masalahnya. Atau kalau kamu sendiri bisa menyelesaikan masalahnya ya, kamu selesaikan masalahnya ya. Ya umpamanya penumpangnya, Pak saya nggak punya duit, pinjem duit dong. Ya kamu selesaikan, kamu pinjemin duit. Atau ya kamu minta maaf dulu, I would apologize first, terus dengerin gitu ya. Jadi bisa lain-lain ya, ya jangan sama. Oke, okay, next is how much is your expected salary? I believe that your company will give the salary based on my skills and Abilities. Oke, okay, good. Boleh seperti ini. Ya, jadi saya percaya perusahaan Anda akan memberikan saya gaji berdasarkan skill dan kemampuan saya. Tapi boleh juga kamu nyebut jumlah boleh ya. Misalnya begini. After I evaluate myself, ya. Yeah, and myself, my skills and myself and my skills gitu ya. I would expect the range from 5 to 7 million. Nah, gini boleh. Ya. Jadi setelah saya ngaca tadi pagi, saya mengharapkan gaji 5-7 juta. Ya. Karena kalau dilihat memang muka saya ini muka dengan gaji 5-7 juta. Ya, karena skincare saya 4 juta. Jadi makan cuma 3 juta ya. Jadi saya mengharapkan segitu. Jadi boleh ya, tapi ini bahasanya diplomatis. Setelah menilai diri saya mengharapkan segitu. Tapi jangan langsung ngomong berapa, how much is your expected salary, langsung kamu ngomong 5 juta. 5 million jangan ya. Jadi kamu basa-basi dulu. Saya menilai diri saya sendiri, saya mengharapkan gaji segini ya. I would expect the range from 5 to 7 million. Oke,
What do you know about this company? Oh, itu belum, sir. Ah, ini belum ya? Oke. Okay. Yang nomor 12. Oh, do you have any question? Okay. Do you have any question apa? Yes. Yes. Yes, sir. After the interview. After the interview. What should? What should? I do next. What should I do next? Okay, good. Boleh seperti ini. After the interview, what should I do next? Nah, setelah interview ini, saya harus ngapain? Ya, nanti jawabannya biasanya adalah kamu harus menunggu informasi dari kami ya. You need to wait for the information from the management. Ya, itu pertanyaan satu alternatif pertanyaan. Alternatif pertanyaan yang lain yang bisa kamu ajukan adalah, dan ini lebih bagus, yaitu what is, umpamanya gini, tell me more about the working culture ya of this company ya. Tolong ceritakan kepada saya tentang kultur bekerja di perusahaan ini. Kamu boleh nanyakan ini ya. Itu, dan itu lebih bagus. Artinya kamu tertarik dengan perusahaan ini, lebih pengen lebih tahu tentang perusahaan ini. Dan nanti biasanya dijawab dengan, oh, perusahaan ini tuh pengen this company wants you to adapt fast ya, pengen kamu itu beradaptasi cepat. Jadi menyesuaikan keadaan cepat ya. Karena keadaan selalu berubah-ubah ya. Oke, berarti yang belum nomor 9 ya, 9, 10 dan 11. Oke. Okay. Yang nomor 10 pencapaian itu bingung, sir. Oke, pencapaian itu adalah prestasi terbesar kamu, ya. Jadi kalau ditanya what is your biggest achievement, apa prestasi terbesar kamu? Kamu boleh jawab umpamanya saya pernah ikut lomba lari, saya juara satu lomba lari dari kenyataan umpamanya. Saya menang lomba apa gitu ya. I join boleh. Kalau enggak menang kan boleh, enggak harus menang kan? I join a speech contest ya. Speech contest in high school. Boleh seperti ini. Atau I join Olympic I join physics Olympics in high school ya. Jadi olimpiade fisika di sekolah. Boleh. Karena kan enggak menang ya, kan enggak harus menang. Kalau menang lebih bagus lagi. I won umpamanya the third place of the lomba apa ya? Debate competition umpamanya, debate contest umpamanya, debate competition. Jadi lomba debat. Kamu ayel-ayelan siapa yang salah. Ya, kamu menang. Kamu memenangkan debat ya sama pacar kamu. Nah, itu juga merupakan pencapaian. Terus kamu ikut seminar boleh ya. I joined a national seminar umpamanya of a national seminar of financial security ya. Jadi kamu ikut seminar nasional tentang keamanan finansial ya. Jadi kamu pengen supaya ikut trading atau ikut apa, itu biggest achievement ya. Boleh seperti itu. Ini saya rekam kok, jadi nanti kamu bisa lihat lagi percakapan ini ya. Jadi bisa dilihat lagi. Itu biggest achievement ya. Kalau Kadek, biggest achievement-nya apa kalau dalam bahasa Indonesia? Kalau ditanya prestasi terbesarmu apa Kadek? Pernah jadi cerdas cermat sih. Oh, itu SMA? SMA ya, atau... SMA. SMA ya, jangan yang SD kali ya, yang SD terlalu jauh ya. I once joined apa ya? Ini cerdas cermat competition ya, cerdas cermat tingkat apa ini? Tingkat kecamatan atau? Kecamatan lah. Oke, cerdas cermat competition
At the district level ya. District level. Jadi tingkat kecamatan. Kecamatan apa ini? Namanya apa kecamatannya? Hah? Mugar. Mugar. Dumugar. Oke. Okay. I don't know that place ya. Itu tempat di Manado ya. Oke, okay, good. Ya. Yeah. I want join Cerdas Cermat itu ini ya, pilihan jawabannya banyak seperti ini ya. Terus apa lagi yang kalian enggak ngerti? What do you know about this company? Itu sebenarnya sama dengan jawabanmu yang why do you want to work at our company itu. Kenapa kamu pengen bekerja di perusahaan ini? Kan kamu jawab bahwa perusahaan kamu pengen bekerja di perusahaan ini karena perusahaan ini has been known to have a good track record ini loh. Your company is also well known as one of the best airlines in Indonesia. Jadi jawabannya mirip. Kan ini apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini, maka kamu bisa jawab, what I know about this company is that this company has a good track record. Ya, jadi boleh seperti itu ya. Jadi, what I know from this about this company is that this company is one of the best airlines in Indonesia. Boleh seperti itu? Jadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Kalau salah satu kan masih ada banyak yang lain ya. Jadi kita nggak bohong. Maksudnya ini memang salah satu yang terbaik. Ya. Atau mungkin kamu tahu bahwa perusahaan ini sudah melayani jutaan customer dan sebagainya. Nah itu boleh disebutkan ya. Oke. Kalau umpamanya ditanya seperti ini, do you have any work experience before? Apakah kamu punya pengalaman kerja sebelumnya? Kamu kan belum pernah kerja. Kamu boleh mencantumkan magang di OJT itu sebagai pengalaman kerja. Ya. Jadi kalau ditanya, do you have any experience before? Kamu boleh jawab, yes, I do. Yeah, yes, I do. Okay. I joined... On the job training at apa bandara apa maksudnya at bandara at mana airport Manado apa ya namanya ya Ratu Pantai Selatan Samratulangi Airport ya yeah, I join on the job training at Samratulangi Airport. Dari bulan apa sampai bulan apa? Mungkin dari bulan from November to December 2021. Nah, itu pengalaman kamu. Kalau kamu sebelumnya sudah kerja, ya bilang saja umumnya saya pernah bekerja di McDonald's sebagai waiter, boleh? Ya, karena kan kalau kamu berhubungan dengan customer care, kerja di McDonald's sebagai waiter itu juga pengalaman yang diperlukan ya. Yes, I used to work at McDonald's ya, at McDonald's as a waiter. Ya. Sebagai seorang waiter, penunggu. Wait itu kan menunggu, jadi waiter penunggu. Pelayan ya. Jadi kerjaan menunggu aja. Ya, yeah, I used to work at McDonald's as a waiter. Itu pengalaman kerja ya. Ya. Bagaimana, Kadek? Ini kan yang di sini umur ini. Saya bulan depan masuk 20. Dan tulisnya 20 atau masih 19? Oh, umur. Umur. Ya nanti tergantung wawancaranya kapan. Kalau wawancara kamu sudah 20, ya 20. Kalau pas wawancara kamu masih 19, ya 19 years old, right? Kalau besok berarti masih 19 kan minggu depan? Iya, Mas. Minggu depan. Enggak bisa dipercepat jadi 20 kan. Jadi ya I am 19 years old dan perlu ditekankan yang pas tell me about yourself itu kamu harus ceritakan kamu sekolah di mana ya. Karena kan ini paling penting itu latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan pekerjaan yang kamu lamar. Ya. Please tell me about yourself. Kamu boleh cerita my name is Kadek Widianto. You can call me Kadek. I am 19 years old. I'm from Manado.
I graduated from Tadikapuri Airlines Academy in 2021. Jadi saya lulus dari Tadikapuri tahun 2021. Itu wajib. Karena buat apa saya tahu tentang umur kamu atau apa, tapi saya nggak tahu tentang latar pendidikan kamu. Padahal kamu melamar pekerjaan ini kan didasarkan pada kamu sekolah di sekolah airline staff, karena kamu dipersiapkan untuk menjadi staff maskapai ya, atau staff di bandara seperti itu. Jadi wajib menyebutkan kamu sekolah di Tadikapuri Airlines Academy, itu wajib ya. Ya. Oke, okay, good. Thank you very much, Kadek. You're welcome, sir. Yes. Ini saya stop sharing. Nanti saya upload